Informasi pertama, pemirsa, kereta api Argo Semeru anjlok di Kulon Progo, Yogyakarta pada Selasa siang tadi. Pasca anjlok, kereta api Argo Wilis yang melintas dari jalur seberang sempat berusaha mengerem, namun benturan tetap terjadi. Rangkaian kereta api eksekutif Argo Semeru, rute stasiun Gubeng, Surabaya menuju stasiun Gambir, Jakarta mengalami anjlok di kilometer 520, petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo. Kereta tersebut anjlok sekitar pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga mengakibatkan gerbong kereta miring. Ya Allah, guys! Tolong! Pasca anjlok, kereta api Argo Wilis juga tengah melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Surabaya. Masinis kereta api Argo Wilis sempat berusaha mengerem kereta, namun benturan tetap saja terjadi. Dan inilah situasi di dalam gerbong penumpang saat kereta anjlok. Para penumpang panik dan berupaya untuk keluar kereta untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa, namun diketahui 20 penumpang mengalami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.